mobilnya mati. Ya, bagaimana nih? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini Mendro Haji hadir lagi buat teman-teman. Nah kali ini kita bikin kontennya masih di wilayah Lancar guys. Kita mau menuju pasar Argopen Kebumen. Jangan lupa di subscribe. Pokoknya hari ini kita spill harga kambing di Bumen guys ya. Ikuti terus channel Mendro Haji tentang seputar harga kambing. Mantap lor. Oke guys, kali ini kita sudah sampai nih, telat ya, telat. Ini jam berapa Mas Fator? Jam berapa? Lihat nih. Tuh jam berapa? Setengah 10. Jam 10.09.45. 10 kurang. 10 kurang, guys. Nah, ini kondisinya tuh seperti itu ya. Ntar kita hari ini update Mas Fator lagi yang update karena saya mau ini teman-teman, mau belanja kalau ada ya. Oke teman-teman, kata-kata untuk hari ini gimana Mas Fator? Info kambing murah. Kata-kata yang bagus apa untuk hari ini? Tetap semangat lah. Tetap semangat. Oke, tetap semangat guys. Yang penting jangan pernah di-skip, pokoknya diikutin sampai selesai. Mantap. Oke guys, kita langsung mau lanjut spill ya. Kita langsung mau lanjut spill nih. Ini ada bakalan jantan punya Mbah Genok. Mbah, Mbah. Numpang survei, Mbah. Survei kambing, Mbah. Oh. Nah ini yang putih harga berapa ini, Mbah? Harga 16.5. Kalau yang merah berapa, Mbah? Merah 18.5. Yang merah 18.5 sama 16.5 ya, Mbah? Iya. Ini yang merah buntutnya sudah dor, tidak sanglir. Kalau yang seperti ini nih udah bisa masuk kiriman Jakarta ya? Udah. Ini yang seperti ini bisa masuk kiriman Jakarta. Harga bisa nego, Mbah? Bisa, 50-an. Nah, harganya masih bisa nego ini, guys. Negonya nego tipis. Negonya tipis. Tuh ya, kita lihat yang putih. Ekornya kurang ya. Melencengnya ke samping itu. Oh, tidak sanglir. Kalau yang Jakarta ke Jakarta ini biasanya ini kiriman masuk yang kayak gini. Ini masuk. Oke, terima kasih nggih, Mbah. Iya. Nah, ini kita mau lanjut yang ini. Coba kita survei, Bos. Numpang survei kambing, Bos. Yuk, kita lanjut yang ini. Ini harga berapa, Bos? Harga 18. Nah, untuk kambing yang seperti ini 18 dapatnya yang seperti ini, guys. Ya, ekornya sudah lumayan. Poal orang, Bos. Belum, ini masih jempe. Ini kalau kiriman Jakarta yang buat besar-besaran ini yang segini-segini masuk ini. Oke, terima kasih nggih, Bos. Nah, kita ini tadi punya Mbah Genok. Kita lanjut yang ke jantan-jantan aja dulu. Nah, ini ada satu lagi. Harga pira, Bos? Harga pira? Regane? Ya. Ini guys, mintanya kambing seperti ini minta 13 ya? Mintanya 13, guys. Ini anu bermencret apa pergi, gue? Nah, ini kambingnya posisi habis mencret nih, guys. Tuh, masih ada bekasnya. Tuh, ekor sudah lumayan. Tuh, kaki ya lumayan tuh. Tidak sanglir, masih jempe. Masih jempe, harganya 13. Oke, terima kasih ya, Bos. Mantap. Yuk, kita lanjut. Nah, ini punya, kita mau lihat punya Mbah Suti. Itu ada kambing punya Mbah Suti. Harga pira, Mbah? Minta 2,5, guys. Kambing bandot. Yes. Nah, kalau mintanya 2,5 ini lemuk ya, Mbah? Gemuk ya, Mbah? Masih bisa nego apa enggak ini, Mbah? Bisa nego tipis ya, Mbah? Nah, ini misalnya si nego tipis. Ini Mbah Suti tadi berangkat duluan ya, Mbah? Ini kan siapa ya, Mbah? Nyong, Hah? Nyong,
Oh ya, kita mau sepil yang jantan-jantan, Mbah. Woi, sebentar dulu, guys. Nah, ini ada lagi punya Mbah Suti nih. Kambingnya merah nih, jantan. Untuk ekor sudah masuk, bisa. Tidak sangler. Untuk kaki udah masuk. Sengabang harga pira ge, Mbah? Tidak? Nah, mintanya 2.050.000 yang ini, guys. Mintanya 2.050.000, ini masih bisa nego. Bisa nego ya, Mbah, nggih? Negone nego tipis sih, guys. Buk kiriman Jakarta ini masuk, yang kiriman Jakarta ini yang seperti ini masuk. Nah, ini ada lagi punya Mbah Suti. Ini harga pira ge betinane, Mbah? 13 mintanya 13. Kambingnya gemuk. Wih, guys, ada kambing langka, guys. Ini kayak senduro, guys. Ini barangnya barang langka. Mun sapa ge, Bos? Wah, rayu, guys. Ini ada barang langka nih yang masuk pasar Argo Penny. Kayak senduro putih. Ntar kita cari pedagangnya ya, yang ini kita tanya-tanya. Kita mau lanjut ke yang jantan-jantan dulu. Kita cari yang jantan-jantan, guys. Cari yang jantan-jantan. Nah, kayak mendoji. Karena anak barang langka. Hah? Anak barang langka. Barangnya langka. Kayaknya harganya pun juga ikut kurang jelas. Muka medun. Tapi entar coba kita lihat, teman-teman ya. Kalau untuk sementara ini kita belum jelas harganya ya. Belum. Masih ini, masih naik turun namanya. Naik turun kelihatannya. Nah, ini faktor puasa ini, loh. Faktor hari Minggu paling. Ya, coba aja ntar kita ini. Nyatanya seperti ini aja. Pilih ya, Mas. Rongnya wembo. Nih seperti ini aja 2.000 wembo, guys. Nih, 2 juta. 2.000 wembo ya, guys. 2.000 wembo. Oke, 2.000 juga. Ini TB kurang lebihnya itu kisaran 60-an. Ini. Kisaran 60. Ya. 60. Ekornya lumayan dor ya, lumayan dor. Bulu pola warna lumayan bagus, guys. Lumayan bagus. Warna kuping ya. Warna kuping masuk. Jenisnya jawara andu tulen. Cakep. Anak senduro. Anak senduro. Tapi orang anak pedagangnya. Oke, guys, kita langsung lanjut spill lagi ya. Nah, ini ada nih. Satu ini jantan, tapi nggak ada pedagangnya ini, guys. Ini siapa ki, Bos? Ini ki. Nah, ini ada satu, guys. Kambing betina babon. Untuk pola warnanya sudah masuk, telinganya masuk, boleh. Untuk ekor ya lumayan. Nah, susunya juga tuh, guys. Susunya ya masuk. Harga pira, Bos? Selekor. Nah, ini mintanya yang kayak gini 2.100.000, guys. Untuk di pasar Argo Penny sekarang babon seperti ini mintanya 2.100.000. Saya sen isa nego ora, Mas? Isa nego. Masih bisa nego, guys. Nih, untuk kambingnya masih bisa nego harganya. Namanya sinten, Mas? Sirin. Sirin. Mas Sirin, guys. Pundi? Mas Sirin Krakal. Yang mau tinggal hubungin aja ntar ya. Kita minta nomor teleponnya, boleh, Mas? 087
087-737-444. 087-737-857-844. Oke, terima kasih ya mas. Kita lanjut cari lagi ya guys. Nah ini di sini nih kumpulan babon-babon ini di sini. Kumpulan babon-babon. Wae juragane. Tonel lesu temen. Ketonel lesu temen. Kepuasa. Lesu. Lesu lebatan pak. Ingat siapa ki? Sing abang. Jaluknya pira? Payu. Oh. Wes sudah laku ya nih guys. Halo, gemuk. Oh, itu kok bapak eh. Badannya satu surah oleh jadi guys. Nah, ya, ini enggak tahu ini sini enggak ada pedagangnya yang di sini. Coba kita cari yang ada pedagangnya. Kira-kira babonnya mbah? 18.5. Ini guys ada satu babon lagi yang mintanya 18.5 untuk pola warna merah sama putih udah bagus. Coklat ini. Untuk susunya kurang guys. Susunya sebelah gede, sebelah kecil kurang. Untuk ekor juga lumayan masih kurang itu. Kecil ekornya. Mintanya 18. Mintanya 18. Ada lah, kita lanjut lagi. Ini ada babon. Ini babon apa diri nih? Oh, ini kayaknya diri apa ya, guys? Ini untuk pola warna masuk, cuma sayangnya nggak ada pedagangnya ini. Ada pedagang, kita cari yang ada pedagangnya aja guys. Oh, nah ini ada satu babon minta berapa mas? 2,5. Minta 2,5. Mintanya 2,5 untuk pola warna masuk, ekornya masuk, kuping masuk, minta 2,5. Jenis kambing Jawa Randu ya mas, jenis kambingnya Jawa Randu gemuk. Ini masih dere guys, masih dere nih. Mintanya 2,5. Ini ada Mas Imam. Mas, mana untuk posisi kambing pasar kambing hari ini? Posisi kambing ya berjalan biasa. Jalan biasa. Nah, harganya agak, gimana? Agak sepi untuk hari ini sepi. Untuk hari ini sepi ya, jadi bilang sepi. Untuk harga lumayan melambung, untuk potongan sama sate itu melambung. Kata-katanya hari ini gimana mas? Lapar. Lapar. Puasa ya. Puasa enggak mas? Insya Allah puasa. Insya Allah puasa. Insya Allah puasa. Ini Mas Imam teman Mendo Haji nih. Masih ikut grup Mendo Haji nih. Nah ini yang kayak gini minta berapa mas? Mintanya 1.000 aja. Mintanya 1.000 aja. Ini betina. Untuk pola warna hitam putih. Ini masih cempe ya, kecil ini masih. Mintanya berapa tadi minta mas? 1.000. Tak 1.000. 1 juta. Nego? Masih nego. Masih nego. Oke, terima kasih ya mas. Ya, sama-sama. Yuk kita lanjut lagi. Nah ini kita sepil punya Mas Slamet. Kita sepil punya Mas Slamet nih. Minta berapa ini mas? Mas Slamet minta berapa? 3.000. 3.000. 2 ini guys ya.
3.002 yang merah sama yang ini. Wah, ini berarti punya Mas. Oke, kali punya Mas Supri ya? Dulu, Pak. Nah, ini barang langka, guys. Barang langka. Harganya cukup 3 juta. Nah, harganya cukup 3 juta, guys. Poel, Mas. Sudah poel 2. Ini tadi yang kita spill di sana, guys. Cuma enggak ada pedagangnya. Ini dijaminnya adil. Ini barang langka. Punya Mas Supri nih. Bisa ke situ hubungin. Iya, bisa ke Mendo Haji ya kalau mau hubungin ya, kalau mau beli. Mintanya 3 juta itu tadi punya Mas Supri yang di sana, guys. Ternyata punya Mas Supri. Nah, ini lagi nih. Minta 3 juta 2 tadi ya. Nah, ini yang merah. Yang merah ini gemuk, ini betina. Ini duanya betina minta 3 juta. Nego, Mas. Nego. Masih bisa nego. Kambingnya masih bisa nego. Untuk jenis kambing Jawa Randu ya, Mas. Jenis kambing Jawa Randu. Untuk pola warna masuk. Ekor yang merah juga masuk. Yang hitam masuk. Kupingnya juga masuk. Oke, terima kasih nggih Mas, selamat. Sama-sama. Oke. Kita nah, itu ada babon, guys. Kita mau spill babon. Duh, jeneng ora duwene ke mana? Ki nggon bae. Mbah, niki nggon bae, Mbah. Iya. Njaluk pinten, Mbah? Njaluke 24. Njaluke 24 ya, njaluknya 2.400.000. Ini jenis kambing Jawa Randu, untuk ekornya sudah dor masuk ini ekornya. Untuk kakinya tuh udah gede-gede ya, udah bagus ini. Untuk pola warnanya putih sama merahan sedikit untuk di kepala. Ndeleng, kita lihat susunya, guys. Kita lihat susu. Untuk susunya, wah banyak itu susunya ya, Mbah. Iya. Nah, susunya banyak itu ada 1 2 3 4. Susunya ada 4. Nyamine Mbah sinten, Mbah? Mbah Idris, Pak Selamat ya. Pak Selamat. Matur suwun nggih, Mbah. Nah, yuk kita mau lanjut ke sana. Kita ini yang ini spill yang ini, guys. Ya sinten niki, Pak? Nggon jenengan, Pak. Njaluk pinten, Pak? Jaluknya 3.000, guys. Untuk pola warna sudah masuk, ekor lumayan dor. Untuk kakinya juga sudah masuk gede-gede. Untuk sukunya juga sudah masuk, guys. Kita lihat pentelnya. Oh, pentelnya warna hitam ini bagus-bagus ini, guys. Pentelnya bagus ini. Nah, mintanya 3 juta. Gini Mas sinten, Mas? Mas Mamang. Mas Mama. Alamatnya pun di Mas? Warasan. Warasan. Ini Kebumen. Kebumen. Gini. Mas terusun gini, Mas. Kira kepira, Bos? Hah? Kepira? Ye, 6 likur. Dan jaluknya 6 likur. Ye, kemantara sih, Bos. Jaluknya 6 likur ini, guys, untuk yang ini ya. Untuk pola warna anak gawa babon, anak gawa babon, wes anak gawa babon, guys, anak gawa babon. Iki sing iki anak iki bukan ya? Tuh, dia anaknya dulu. Oh, iki berarti anaknya? Iya, anaknya dia. Oh ya ya, berarti ini sudah masuknya kadiran, guys. Kambing kampul PE. Kambing kampul PE. Kupingannya sudah panjang-panjang. Nah, kupingannya ada panjang, sudah lempit. Minta pira tadi minta minta pira 26. 26 ini mintanya 26, guys. Ini yang katanya super. Nah, ini cuman ada 22. Ada superan mintanya 22, guys. Masuk itu susunya. Nah, kita lanjut di sini. Lagi sing babone pira nggih? 6 likur. 6 likur? Ya. Wah. Mintain 6 likur, guys.
Ini tuh pola warnanya putih. Warnanya gemuk. Gemuk. Jenis kambing Jawa Randung ya, Mas? Jawa Randung. Jenis kambing Jawa Randung. Lah iki nek nek lorone isane go ora? Ora, muncul. Oh, lah wis sedang gak bisa nego, guys. Harga pas ini. 24. Jawa Randungnya 24. 24. Kadiran, guys, sama anaknya. Ada anaknya, yang ini tidak ada anaknya nih, babon. Suan deh bos. Ayo, ini tadi. Njaluk pira bos? Njaluke telulikur lima. Njaluke telulikur lima. Jenis kambing Jawa Randu ya bos. Jenis kambing Jawa Randu. Untuk kuping lumayan, ekornya juga lumayan, guys. Kambingnya juga lumayan, enggak lumayan kurus sih kambingnya untuk susu. Wes, untuk susunya itu bagus, guys. Nah, itu susunya bagus, rewesnya masuk. Jenis kambing Jawa Randu pola warna hitam putih. Oke. Suwon nggih, Bos. Nah itu di sana itu ada ini tempat bandot-bandot ini. Kalau yang di sebelah sini ini tempat bandot, khusus bandot. Itu yang di sebelah sana itu gembel. Nah kalau yang di sini itu yang Jawa-Jawa. Ini jaluk pira, Pak? Ya. Jaluk jaluknya pitulikur, guys, untuk yang seperti ini ya. Untuk pola warna sudah masuk, ekornya lumayan dor, rewesnya juga lumayan, kupingnya lumayan nih, guys, kuping lumayan. Kita lihat susunya, susunya itu di sana tuh, guys, tuh susunya juga ya sudah bagus. Sedere ya, Pak? Dere. Oh, ini masih dere, guys. Tuh, wis poel ya, Pak? Udah poel, poel 2, guys. Nggih, matur suwun nggih, Pak. Nah, itu, guys, tadi untuk harga yang di sini itu ya kayak gitu, guys. Naik turun masih harganya. Oke, guys, untuk sepil kambingnya itu di Pasar Argo Pen sekarang cukup sampai di sini dulu ya. Nah, untuk harga kambing sekarang di Pasar Argo Pen itu lagi nggak jelas, guys. Lagi naik turun di Pasar Argo Pen. Sekarang lagi naik turun. Nggak tahu besok harganya gimana, tapi untuk kalau untuk sekarang itu lagi naik turun. Untuk kalau sekarang, kalau besok-besok nggak tahu, siapa tahu harganya naik kan, kita nggak tahu, guys. Oke ya, untuk video ini, konten yang kali ini cukup sampai di sini dulu, guys. Bila ada salah kata mohon dimaafkan ya, guys. Oke, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.